Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Sirajana Jurjur. Pagi ini saya datang ke sini, itu tepatnya di Aan Motor ini guys. Ini lihat ada tulisannya Aan Motor, Aan Automobil Depok, Aan Automobil Depok. Jadi dari rumah ke sini tadi saya ikutin dari Google Map itu, karena memang udah dikasih linknya. Saya ikutin dari Google Map, cuman 22 menit itu posisi jalannya 40-50 itu apanya, kecepatannya. Dan sekarang saya sudah sampai, dan kebetulan ini antrinya banyak guys. Rata-rata mobil Nissan ya, rata-rata mobil Nissan. Ini dia penampakannya. Jadi apa aja yang mau saya perbaikin di mobil saya ini, yang ini, yaitu kaki-kaki sama pusingnya. Kita lihat nanti bagaimana cara kerjanya. Ikutin terus videonya. Ini dia guys, ini mobil saya. Kaki-kakinya ada bermasalah. Kalau saya bilang mau saya ganti shock depan kiri kanan yang ori. Kalau untuk pergantian itu mungkin nggak lama ya, tinggal copot-copot aja, ganti sama yang baru. Sama sayapnya, busingnya, penyangga ban depan ke ban depan itu kiri kanan. Jadi itu nanti juga mau diperiksa. Itu karetnya sepertinya udah oblak dia. Ini lagi antri ini. Jadi kemungkinan satu harian mungkin juga sampai di sini saya. Tapi nggak apa-apa guys, karena ini saya udah cari-cari yang namanya bengkel yang recommended, yang bisa dibilang terjangkau. Ini dia salah satunya, namanya Aan Automobil Depok ya. Ini dia guys, padahal sebelumnya saya udah lihat-lihat di YouTube perbaikan kaki-kaki daerah Jakarta sampai Tangerang, udah saya simpan itu apanya, alamat-alamatnya, bahkan videonya juga udah saya simpan biar nanti ada petunjuk buat saya kemana nanti saya apanya perginya untuk bawa mobil saya ini. Tapi ternyata ini yang paling tepat saya lihat. Mudah-mudahan pekerjaannya bagus dan tidak mengecewakan. Itu aja pastinya guys. Oke, terima kasih. Ikutin terus video saya selanjutnya. Jadi ini Aan Automobil Depok ini. Ini cabang dari Rina Ropong. Cabangnya nih guys. Itulah kalau posisi mekaniknya bagus-bagus ya, buka cabang tidak akan takut apa gagal. Ya ini salah satunya ini. Langsung jadi, langsung antri. Ini dia. Ini jalan kampung sih saya bilang ini. Tapi ya udah sangat rame. Ya di sini masuknya. Parkirnya juga enak di sini, nggak terlalu sempit. Ya sekelas apa untuk mobil-mobil pribadi ya, itu ini model beginian sudah sangat bagus ya. Nah ini. Jadi ini dibuka katanya baru 6 bulan ini tempat ini. Cabangnya ini dari Narogong. Baru 6 bulan dibuka. Ini apa-apanya? Mekanik-mekaniknya yang ini guys. Kita tunggu dulu berapa jam nanti pekerjaan mereka ini. Oke. Jadi ini lagi diangkat ini. Sama si masnya. Katanya semasnya ini dari Malang.
Mana lebih goyang, Mas? Sama ya? Sama. Sama ya. Kenapa, Mas? Baik. Ini namanya resteringnya. Ya. Kalau ini diganti berapa, Mas, ini? Taruh dikasih rincian ya, Mas. Sekarang lagi dibongkar ini semua, ini lihat. Ini habis di tune up dia. Tune up gurah namanya. Tune up gurah di sini. Sebentar lagi mau copot apa namanya, copot shock breakernya kiri kanan. Jadi satu yang sebelah kiri sudah dipasang, ini yang sebelah kanan, yang ini. Nih. Sudah dipasang yang sebelah kanan. Ini original ya, Nissan. Bukan KW, ini Nissan original. Terus yang lamanya yang ini. Nih. Nih, dari pasang yang sebelah kiri. Itu yang lama ya, ini yang baru.
Abang namanya siapa sih? Boleh tahu? Dandi. Siapa? D-A-N-D-I. Dandi. Ya. Dandi. Ini mekaniknya salah satunya di sini. Jadi pekerjaannya di sini ada 4 orang. Yang sebelah kiri sudah terpasang. Ini dia. Sudah terpasang, tinggal sebelah kanan. Ini dia Aan Automobil Depok, spesialis Nissan, Datsun dan umum. Atau injection. Ini dia modelnya. Apa-apa aja yang mereka bisa gantiin. Ini dia servis, ganti oli, servis AC, tune up pura. Oh, Matic. Perbaikan kaki-kaki, oh mesin, servis ganti oli, tune up, gurah, begitu. Ini nomor HP-nya guys ya, bisa langsung ditelepon ataupun di WhatsApp ini. Jalan Kampung Cipayung, RT nomor 38, RT 001, 007, Pondok Rajek, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 169133. Itu sepertinya nah kode posnya ya, ini dia. Jadi kemarin saya perbaikan kaki-kaki mobil di bengkel namanya Aan Automobil Depok. Dan perbaikannya itu kaki-kakinya, ya ini ada tulisannya sini di semua, biar saya sebutin dulu ya. Tune up gura, ganti shock, baru ganti bot, CP join, baru rack plus bushing member, arm bushing stabil, baru bushing stabilizer, bushing member, bushing arm, bushing rock steer, rack steer, upper link, baru kiri kanan shock kiri kanan yang depan, baru support shock kiri kanan, baru bumper bot. Di sini satu lagi tulisannya, ada 2 lembar ini, bot rock sama bot CP join plus kris, baru air aki. Jadi kemarin perbaikannya itu saya datang ke sana jam setengah sepuluhan. Jadi kelar-kelarnya dari sana itu kalau nggak salah jam 7 kalau nggak salah ya. Jadi kena biayanya itu semua itu 5.975 kemarin perbaikannya, 5.975 begitu dia. Pokoknya pusing kepala saya. Lumayan perbaikannya kemarin itu, cuma hanya yang kemarin aja. Yang sebelumnya minggu yang lalu itu ganti ban, ganti apa segala macam, itu udah lumayan juga. Jadi perbaikan untuk kali ini lumayan besar, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini memang sudah proses dan sudah saatnya untuk diganti. Nah, berhubung juga kita mau pakai pulang, ya apa boleh buat ya, kita harus perbaiki dengan baik dan betul supaya kita nyaman di perjalanan. Begitu namanya bengkel Automobil Depok. Jadi dari sini, dari rumah ini ke apa, ke tempat itu kemarin itu, karena udah mapnya sudah dikirim ke saya, kita settingan dulu melalui WhatsApp.
kurang lebih 26 menit dari sini. Tapi ya kecepatan-kecepatan 40-50 begitu. Begitu dia guys. Perbaikannya. Boleh guys-guys lihat dulu. Ini namanya AAN Automobil. Spesialis Nissan, Datsun dan umum. Ini jalan ke jalan Kampung Cipayung nomor 38 Pondok Rajet Cibinong Bogor. Ini dia apa-apa aja yang diganti ini. Oke. Baru yang ini satu lagi. Jadi totalnya ini semua. Rp5.975.000. Jadi kasih diskon cuma Rp175.000. Jadi saya total benar apa bayarnya cuma Rp5.800.000. Kalau saya perhatikan dari cara kerjanya baik, mudah-mudahan kemarin gitu selesai itu dikerjakan, mereka tes dulu keluar, baru selesai apa pembayaran, baru saya bawa pulang ke rumah mobil. Soknya memang benar-benar enak, nggak ada suara apa-apa, pokoknya udah empuk. Yang namanya sok baru ya, udah gitu original lagi Nissan, begitu guys. Ya saya hanya ngasih tahu buat teman-teman yang mau perbaikan daerah Cibinong atau Bogor Kabupaten. Di situ tempatnya salah satunya. Hanya saja saran saya, jika perbaikannya agak lumayan besar, diharapkan datang pagi-pagi ke tempat itu biar bisa nunggunya satu harian. Dan kalau bisa luangkan waktu pas lagi santai, jangan buru-buru, biar pekerjaannya juga tetap apa teliti dan santai. Kalau harus perhatikan bisa juga sih, itu bawa mobil dibawa ke sana terus ditinggal, itu bisa juga. Tapi saya tidak apa ya, tidak merekomendasikan hal begituan. Jika memang ada waktu satu harian, ya datang pagi-pagi sampai selesai sore baru kita bawa pulang mobilnya, begitu. Itu kalau menurut saya. Mudah-mudahan saya tidak kecewa dengan perbaikan ini, dan saya juga tidak keberatan dengan masalah pembayaran, karena memang itu sudah pantas untuk apa kita ganti dan kita bayar sesuai dengan apa peruntukannya, karena memang barang-barang atau part-part yang apa kita ganti lumayan banyak, begitu guys. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam Horas.